Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yawmiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'una wursukna ilman yanfa'una. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat, para guru, para ustazah, asatidah wal ustazat, al-mutabassum wal mutabassat, para pejuang pendidikan, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi berkaitan dengan ayat yang beliau sampaikan dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada banyak penjelasan seputar makna ayat ini. Saya ambil salah satunya dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib memberikan komentar tentang ayat ini. Dia katakan, arti jagalah dirimu dan keluargamu, menjaga keluarga itu dengan satu, alimuhum, yang kedua wa'addibuhum. Apa artinya ini? Kalau Ibu Bunda Aisyah ini insyaallah akrab, saya dengan beliau itu satu alma mater ya. Kami sama-sama dari lulusan Pondok Pesantren Darul Najah di Jakarta. Saya cuma lupa Bunda Aisyah tahun berapa? Saya angkatan 18, Ustaz. 82. Iya. Tahun 82. Ya. Jadi begini, kembali ke ayat tadi. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga anak atau keluarga dari api neraka itu satu dengan mengajarkan ilmu. Yang satu mengajarkan ilmu, yang kedua mengajarkan adab. Di satu ilmu, kemudian yang kedua adab. Nah, Bapak dan Ibu, konsep ilmu dan adab inilah yang dicoba, yang kami usung di Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, ya. Bagaimana kita mengajarkan ilmu dan sekaligus mengajarkan adab. Bahkan kami mencoba untuk memberikan porsi kepada pendidikan adab kepada di konsep yang sedang dibangun, yang sedang kami bangun di Yayasan Islam Al-Amin, ya, mengajarkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan mengajarkan ilmu dan pendidikan adab, mengajarkan adab. Nah, porsi yang kami ingin berikan dalam pendidikan di Yayasan Islam Al-Amin dengan semua jenjang yang ada di bawahnya itu adalah lebih memberikan perhatian yang lebih besar, kita berikan porsi yang lebih besar kepada pendidikan adab daripada pendidikan ilmu. Ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan sama sekali, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, akan tetapi pendidikan adab ini harus lebih diutamakan, karena fakta kita temukan banyak orang yang berilmu tapi kurang adabnya, bahkan tidak beradab. Dan ini yang menjadi persoalan kita selama ini. Ya, republik ini rusak bukan orang yang tidak berilmu, ya. Orang yang berilmu banyak sekali, ya.
yang berpendidikan pendidikan tinggi, tetapi adabnya kurang, bahkan tidak punya adab sama sekali. Karena itu juga saya ingin kaitkan kepada jasa-jasa para pendiri republik ini. Coba kita perhatikan ya, Pancasila, lihat Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi konsep ini yang akan kita bangun bersama-sama. Dan dalam rangka inilah kita mengadakan seminar parenting ini dan juga acara-acara yang akan kita gelar pada kesempatan berikutnya. Demikian yang sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.